kami mendukung pemerintah dalam upaya percepatan vaksinasi. Terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh KADIN atau Persatuan Artis Batak Indonesia. Sabtu 19 Maret 2022 saya anggota Parbi dan sekaligus saya juga merupakan salah seorang ASN di Pemkot Bekasi. Ini udah berjalan yang keberapa Ibu vaksinasinya? Oke, dalam rangkaian HUT Parbi yang ke-9 tanggal 28 Maret yang akan datang, dan kami mendukung pemerintah dalam upaya percepatan vaksinasi massal untuk COVID-19, dan ini baru pertama kali dilakukan oleh Parbi. Jadi ada banyak acara untuk rangkaian HUT, salah satunya adalah vaksinasi massal. Dan target kami 1.000 orang, puji Tuhan sudah melebihi 1.000 orang ya, yang mendaftar baik aplikasi aja 800 lebih, dan yang hadir pada hari ini secara langsung tadi saya hitung sudah banyak sekali, antusias sekali. Seperti ini bekerjasama dengan Pemda juga ya Bu? Oke, iya, kami mendapat rekomendasi dan dukungan penuh dari pemerintah Kota Bekasi, Bapak PLT Kota Bekasi Bapak Dwi Adianto, dan Dinas Kesehatan Kota Bekasi, para camat, lurah, dan juga dengan tim nakes yang luar biasa dari UPTD Puskesmas Rawat Tembaga Kota Bekasi di bawah pimpinan Dr. Sadi Manurung. Harapannya Ibu kedepannya untuk... Harapan saya sebagai Ketua Panitia, kegiatan Parbi kedepannya lebih menyentuh kepada masyarakat, tentunya tidak lupa dengan kegiatan seni, nyanyi, dan juga masyarakat jangan merasa sudah aman jika sudah divaksin, tapi tetap menjaga prokes kesehatan, tetap jaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa sayangin diri Anda, sayangin keluarga. Kami tadi dengan Bapak Wali Kota, tetapi beliau masih ada kegiatan, sehingga maaf. Jadi kami atas nama pemerintah Kota Bekasi pastinya mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh KADIN atau Persatuan Artis Batak Indonesia. Amin. Karena bagaimanapun juga vaksinasi ini di masa pandemi begitu luar biasa pentingnya.
kita ingat berapa tiga kali gelombang yang cukup besar ya di masa pandemi ini, akan tetapi di gelombang tiga ini meskipun tingkat penyebarannya tinggi masih dapat teratasi karena dengan karakter keluhan yang ringan, sehingga dapat kita tahu bahwa gelombang yang cukup besar ya di masa pandemi ini, akan tetapi di gelombang tiga ini meskipun tingkat penyebarannya tinggi masih dapat teratasi karena dengan karakter keluhan yang ringan, sehingga dapat kita tahu bahwa angka kematian kemudian angka kesakitan itu tidak berdampak terhadap resesinya atau tidak berdampak terhadap bor. Siang Ibu, dengan Ibu siapa ini? Mary. Ini udah vaksin yang keberapa nih? Ketiga. Ini di acara sama Parbi ya? Gratis ya Bu? Gimana harapannya untuk warga yang belum divaksin? Warga yang belum vaksin? Bagi yang belum vaksin? Harapannya segera vaksin ya, agar ya tetap sehat lah, agar nyaman lah kita juga kemana-mana. Tidak ada vaksin gratis ini, ketolong ya? Iya, ketolong banget, banget. Bagus banget sih, makasih buat partisipasinya. Menolong masyarakat, memudahkan sekali. Oke, makasih ya Ibu.